Hello, welcome back with me and this our Restoration Daily Ninja Dua Tak by Earth Moto Clan and we are the Earth. Okay guys, jadi hari ini sebenarnya gue pengen sedikitnya memberitahu soal gimana cara membikin ninja daily semi hedon ngajoak babledagan by Koko Irfan nih. Jadi nanti gue sebelum mulai present barang apa aja yang akan tertempel, bukan akan tertempel sih, sudah tertempel di motor ini, gue akan kasih tahu ke kalian satu by satu dengan harganya. Buat kalian yang baru mainan ninja, patut menyimak, patut dengarkan, dan untung udah nyala mikir. Parno nih. Oke, pokoknya ini sembari lagi nunggu proses polish lagi, polish after restoration and paint. So, kita tunggu aja, sabar, mudah-mudahan nanti hasilnya akan lebih maksimal dari sebelumnya. Bye-bye. Ya. Oke. Jadi tadi gue dipanggil sama anak-anak detailing. Berhubung magic polish kita sudah beres, langsung aja kita present guys. Nah, ini dia ninjanya guys. Kalau kalian mungkin pernah lihat di vlog sebelumnya, maka sekarang gue akan kasih tahu kalian lagi apa aja yang udah terakhir di upgrade sama Koko Irfan. Yang pertama kita bisa langsung lihat. Gue akan present dulu guys. Sebelum gue lanjut, gue akan present apa aja yang terlihat di mata gua sudah berubah, dan lalu nanti gua akan kasih tahu beserta harganya. Jadi kalian bisa buat menginspirasi dalam membuat daily driven ninja anti tilang. Begitu mungkin ya topiknya ya. Oke, yang pertama kita langsung lihat di wilayah depan sampai belakang gua akan bahas. Yang pertama kita lihat yaitu pemasangan spion guys. Karena menurut gua spion adalah salah satu faktor yang ibaratkan sangat penting untuk melaju di lalu lintas Indonesia guys. Jadi ini Koko Irfan udah langsung aja pasang spion. Dan tentunya yang sangat mencolok nih di wilayah kaki-kaki depan. Kalian bisa lihat di sini disc brake sudah digedein pakai menggunakan merek Nether Beef. Nah, ditambah lagi kalau kalian mau lihat ini ada yang kinclong-kinclong. Nah, tentunya kaliper Nissin Samurai guys. Jadi ini adalah kaliper yang bisa dibilang idola anak dua tak. Jadi hampir semua anak dua tak yang gak mau berbrembo-brembo-an, kalian bisa pasang seperti ini. Dan tentunya sudah dilengkapi juga dengan bracket apa nih, yang udah apa sih, alloy ya, bukan alloy ya, udah cor-coran, bukan cor-coran guys, enggak aluminium nih. Jadi ini baut-bautnya juga udah diganti pakai baut-baut seperti Pro Bolt guys. Namun colorway-nya menurut gua ini asik banget dan clean banget terlihatnya nih. Ditambah lagi selang remnya juga sudah diganti dengan menggunakan PDR guys. Nah, lanjut ke wilayah kokpit agak belakang sedikit. Kayaknya akan sedikit useless jika mengganti kaliper tidak mengganti master rem. Karena kenapa? Ini yang gue lihat di sini udah master remnya juga diganti dengan menggunakan merek Nissin guys. Jadi ini Samurai itu seset. Ditambah lagi tabungnya digedein. Ini kayaknya tabung Brembo guys. Ya jadi ini tabungnya sudah terlihat gede. Dan tentunya kokpitnya pun jadi full banget menurut gue nih. Gara-gara ada cadangan master rem. Nih olinya ya. Minyaknya bukan olinya.
Jadi ini udah menurut gue yang daily driven speknya tuh tidak too much, tapi benar-benar the real daily driven nih guys ya. Gue kasih tahu. Dan lanjut lagi, kalau kalian mau lihat nih di wilayah agak sedikit ke belakang, kalau kalian mau lihat ini sudah menggunakan knalpot Aero. Jadi ini knalpot yang gue bisa bilang juga anak-anak zaman now menggunakan Aero nih, karena mungkin ya jujur aja sih bisa dibilang kenapa tadi gue bikin kontennya yaitu agak sedikit hedon, daily driven, clean banget. Nah jadi ini salah satu barang hedon nih, kalian pasti tahu ini Aero harganya berapa. Nanti mungkin di vlog closing gue akan perinciin semua biaya-biayanya, jadi kalian bisa tahu guys ini habis berapa untuk membuat ninja seperti ini. Dan gak kelupaan ini ada yang nyelip guys. Kalau kalian mau lihat ini ada yang detail nyelip. Di sini ada radiator yang juga udah di-upgrade. Jadi untuk lebih memaksimalkan dalam pendinginan mesin. Karena motor 2 tak itu bisa dibilang ya dia agak jahat sih. Sedikit mesinnya tuh suka overheat gitu. Jadi untuk perjalanan jauh atau enggak dengan cuaca Cirebon yang ibaratkan cukup dan bahkan panas banget guys di Cirebon. Jadi ini salah satu fungsi yang sangat mendukung banget dalam berkendara di harian-harian seperti ini guys. Nah gitu. Mungkin kalau kayak spek-speknya yang lalu-lalu ada di vlog sebelumnya, tapi gue di sini akan membreakdown satu per satu speknya habis berapa. Let's go guys. Nih kemarin catatannya seperti ini. Yang pertama guys, kalian bisa lihat di wilayah kita bahas permesinan. Yang pertama diganti yaitu karbu PWK Sutco 28 guys. Ini di angka 3,1. Kenapa PWK itu mahal harganya? Karena ori guys, itu harga ori itu emang ya amazing sih. Jadi kalau kalian yang mau beli ibaratkan merek yang gak ori, murah, lancar jaya, enak juga. Gue pernah mengalami tuh beli KRJ, karbu KRJ alias karbu racing Jogja. Nah itu tuh karbunya bisa dibilang kalau buat kalian yang bukan apa nih, harian mungkin ya, harian juga bisa sih, tapi gue ngerasain sendiri oke. Okay, itu harganya under 1 juta guys. Kalian bisa mendapatkan ukuran 30, 32, bahkan sampai ukuran 38. Buat kalian yang suka ngebikin ninja-ninja drag, kalian bisa ambil 38 rimmer menjadi 41. Nah itu yang ibaratkan pengalaman gue tahu, dan harganya itu under 1 juta. Jadi kalau di sini mungkin Koko Irfan masih pengen yang ibaratkan oke lah kita mainan barang ori aja, tapi speknya berhubung ini daily, jadi 28 dia dimasukin ori PWK Sutco harga 3,1. Jadi itu guys item pertama. Dan kedua, kalau kalian lihat di sini yang tadi gua sebut agak nyentrik dan kelihatan banget, yaitu knalpot guys. Knalpot Aero ini bisa dibilang kalian bisa dapatkan di angka rate 3 jutaan, alias kalau di sini detailnya yaitu 3.200.000 guys. Jadi ini doang nih harganya 3.200.000. Zaman-zaman gua dulu mainan ninja ditawarin tuh paling sekitar 2,5-an sampai 2.75. Tapi namanya barang-barang seperti ini karena harga import pun sekarang mahal, wajar aja Ko Irfan tebus dengan angka 3,2 sekarang guys. Nah, lanjut lagi. Ini nggak ketinggalan, knalpot kolongnya sudah menggunakan RS1 stainless. Jadi untuk memaksimalkan looks-nya juga full stainless semua sampai belakang. Untuk si knalpot kolongnya RS1 di angka Rp850.000. Itu item yang ketiga guys. Nah lanjut lagi, kalau untuk kaliper depan Nissin 4 potnya, nah ini di angka 1,7. Jadi untuk ininya saja itu 1,7, belum selang remnya, belum bracket aluminiumnya guys. Ya itu di angka 1,7. Ditambah lagi master remnya nih yang samurai tadi gue bilang, itu di angka 1,6. Kenapa 1,6? Karena ini sudah yang model radial guys. Jadi ada bunyinya tik 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 tik. Nah itu enak banget guys, dan empuk banget sih di tangan ya. Dan lanjut lagi, kalau piringan depan Nazer Beef yang tadi gua udah bilang, ini ukurannya 320 mm. Berhubung ninja itu biasanya ukuran 300, ini di upsize menjadi 320 dengan harga Rp690.000. Ininya doang nih. Ya.
Jadi kalian bisa bayangin hitung-hitungan full set untuk pengereman aja kok Irfan udah ngabisin berapa. Nah, lanjut lagi. Bracket kaliper. Ini nih. Bracket kaliper yang tadi gue sebut ini harganya lumayan guys. Kalian jangan kaget. Ini harganya 300.000 untuk bracket seperti ini. Kenapa bisa harganya mahal? Karena satu, bahan aluminium itu bahan yang paling ringan dan bisa dibilang anti panas. Jadi untuk looks-nya juga tuh jadi glowing. Enggak, ini bukan present cat. Enggak, gue gak mau sebut itu khusus untuk cat, coating, ya pokoknya bodyworks. Gue baru mau sebut dar. Oke, lanjut. Handle kopling Yamaha R25. Nah, ini nih. Handle kopling mana? Oh, ini. Ini di sini banyak banget yang menggunakan handle kopling seperti ini karena bentuknya tuh menurut gue paling simple dan terlihat seperti OEM. Namun, kilau-kilau panjang. Untuk mengimbangi sinisin, ini bentuknya tuh mirip banget guys. Jadi nggak kelihatan kayak ini motor sudah terupgrade gitu. Jadi ini benar-benar yang silent killer banget sih menurut gua sih motornya. Dan rapi banget guys. Gua suka banget sih garapannya Ko Irfan nih. Oke, untuk handle kopling tadi yang gua sebutin R25 punya Yamaha di angka Rp350.000. Nah, untuk hal sekecil ini ya, jadi kerasa juga guys. Nah, membran KX85 di angka Rp270.000. Kampas kopling, wah ini udah berbicara soal mesin-mesin yang udah di porting harian nih guys. Jadi porting itu nggak cuman kita yang ibaratkan bayar jasa untuk mengkeruk-keruk dinding pembuangan exhaust kalian. Tapi jeroannya juga kok Irfan ini berhubung emang pengen di build-nya agak proper, bukan agak proper, proper banget. Jadi dalemannya juga sekalian diganti. Jadi satu proses, nggak dua kali kerjaan atau tiga kali kerjaan guys. Nah gue bacain nih. Kampas kopling Faito di angka Rp550.000. Bearing leher krek as Faito Rp630.000. Dan tentunya tadi gue sebutin di awal porting halian. Nah satu lagi yang cukup mencolok menurut gue yaitu nih, ini radiator SPAC di angka Rp850.000. Tanpa kalian harus mencoak-coak bodi ninja. Karena jujur aja yang awal mula gue upgrade kayak Serpico gue kayak bikin Ninja RR gue gara-gara seneng bentuk radiator yang cukup lebar, sehingga ini harus dibabat nih, rumah-rumahan apa nih, V-grillnya ya, rumah-rumahan V-grillnya tuh harus dipotong. Jadi ya, kalau di sini kalau menggunakan yang SPAC ini, PNP dan tidak kedodoran lebar. Jadi langsung blus masuk tanpa coak-coak bodi kalian. Nah, lanjut guys, oke. Jadi berhubung ini speknya yang tadi gue udah sebutin semua, untuk wilayah permesinan dan aksesorisnya ini semua di angka Rp14.090.000. Kita bisa anggap aja kita buletin 14 juta guys. Jadi untuk restoration sendiri yang seperti di vlog sebelumnya, gue kasih tahu kalian untuk merestorasi kayak cat, kita cat ulang semua. Untuk rangka-rangka juga kita detailing semua cat-catnya, sehingga sampai kayak contoh ya shock depan, swing arm belakang, itu pokoknya kita cat-catin. Kalian anggarkan budget di 3,5 juta guys, itu kalian udah bisa langsung mendapatkan paketan Magic Paint from Earth Premium. Instagramnya @earth_premium yang langsung bisa membuat kendaraan kalian glowing, shimmering, shining, splendid, and nah ini berhubung ruang coatingnya kita lagi di upgrade sedikit guys, ini under maintenance banget. Mudah-mudahan ke depan kalian bisa melihat apa yang kita akan sajikan buat kalian demi memaksimalkan coatingan dan hasil magic paint kita, magic coating kita. Pokoknya nanti kalian lihat aja ya, stay tune terus aja guys. Dan tentunya mungkin obrolan gua tentang budget build Ninja semi hedon daily anti tilang yang tentunya nggak joak punya Koko Irfan, segini dulu. Thank you for watching, dan tentunya kalian boleh cek link Instagram kita
di bawah sini. Dan tentunya kalian bisa cek juga Instagram @earth.motoclens karena kita di sini lagi menggarap dan melanjutkan proses-proses restorasi motor-motor yang dulu udah masuk sempat dibahas di vlog tercinta kita ini. Oke, mungkin segitu dulu. Thank you for watching and be the best on earth guys. Bye-bye.